Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan cuba tafsirkan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini diturunkan di Mekah. Ianya surah Makkiyah. Di mana maksud dia ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan ia, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang mulia. Wama adraka ma lailatul qadr? Apakah yang kamu tahu tentang malam yang mulia itu? Lailatul qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril untuk menguruskan segala urusan dengan izin Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan, keselamatan seluruh malamnya hingga muncul fajar. Surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana agungnya suatu malam, bagaimana mulianya suatu malam, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Di dalam satu tahun, satu bulan yang mulia ialah bulan Ramadan. Dan dalam satu bulan Ramadan itu yang lebih baiknya ialah 10 hari. 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Dan daripada 10 hari terakhir itu yang paling mulia dan paling agung ialah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Di mana Allah nilaikan dia, menghargainya sebagai lebih baik daripada 1000 bulan. Sepatutnya umat Islam semuanya digembelengkan untuk benar-benar merayakan atau meraikan atau benar-benar mencari malam Lailatul Qadar, kerana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagai seorang Islam, kita sepatutnya bersama-sama mencari malam Lailatul Qadar ini. Bahkan untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan, Rasulullah akan beribadat sepanjang malamnya. Dan pada 10 hari terakhir, Rasulullah lebih kuat lagi berusaha untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Apa yang sepatutnya kita buat pada malam Lailatul Qadar? Pada malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu bila berlakunya, yang kita tahu hanyalah salah satu daripada 10 malam terakhir. Apabila berlaku pada malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita buat? Ini bermakna bahawa kita kena buat tiap-tiap malam 10 terakhir itu dalam mencari Lailatul Qadar, kita kena membanyakkan Al-Quran, membanyakkan solat, bersungguh-sungguh dalam ibadat, semua ibadat. Bahkan yang penting di antaranya ialah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada hadis yang sahih, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika sekiranya aku mendapati malam Lailatul Qadar, apakah yang sepatutnya aku lakukan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Aisyah, "Hendaklah kamu membanyakkan berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, ya Tuhanku,
Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf, lagi suka memaafkan. Maafkanlah aku. Dan dengan membanyakkan doa ini, Aisyah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membanyakkan doa ini, maka kita sebagai umat Islam pun kena bersungguh-sungguh pada malam itu membanyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah maafkan kita, Allah mengampunkan dosa kita. Bahkan apa-apa doa saja kita kena banyakkan malam itu, kerana malam itu adalah malam yang dimuliakan oleh Allah SWT.